Đi lần ya, aku ini tertawa, aku menghidupkan atau mematikan semangatnya abang. Senang kalau saya tertawa begini, senang juga abang atau menjengkelkan? Menjengkelkan. Abang, saya pernah mimpi tadi malam itu abang itu pernah menyakiti seorang wanita. Saya mimpi abang itu pernah, terus terang saja abang, abang itu pernah menyakiti seorang wanita, oke? Lalu? Kenapa bisa, Bang? Iya. Oh, kalau saya bagus. Oh iya sih, memang kok. Ya, kenapa ya, Bang? Halo, saya masih ada, Pak. Saya masih dengar. Ya, minta maaf, deh. Saya selalu bilang, Pak, kan wajar kan, Pak, itu kan polisi. Selalu kita bilang, Pak, jangan saja abang, terus aku bosan sih. Iya kan, aku sudah batasi. Jangan dulu fokuskan bilang gara-gara saya mau pindah. Jangan. Kita bersahabat dulu. Fokuskan dulu sahabat baru. Bersahabat dulu baru di dalamnya itu lama-lama-lama saling mencintai, saling menyayangi. Jadi kalau sudah namanya sudah tebal dengan kebaikan antara you dan aku itu, dan lagi lingkungan bagaimana dan bagaimana, apakah cocok atau tidak cocok. Nah, begitu dong. Jangan dipercepat dulu bilang gara-gara saya mau pindah. Jangan abang, aku larang, gak bisa begitu. Fokuskan. Tadi kan saya dengar rencananya abang mau cepat pindah ke sini, mau pindah di Sulawesi. Saya bilang jangan. Dan kita kan belum lama, abang belum lama jadi polisi, baru 2 tahun. Berarti ya sampai abang saya tertipu, abang sudah berkeluarga, tapi saya ini keluarga besar, bukan keluarga kecil dong.